Salam IKB. Kita ketemu lagi pada season kali ini. Kita akan peragakan tentang persiapan untuk meja operasi, tepatnya meja mayo, dan penataan alat instrumen ya. Yang kita butuhkan yang pertama adalah sarung meja mayo. Sarung meja mayo. Yang kedua, pelak steril. Ya, pelak steril. Yang ketiga, alas meja mayo yang nanti kita letakkan di atas pelak steril. Yang selanjutnya, ini handuk buat cuci tangan, tapi kita gunakan untuk sebagai nanti untuk peletakan instrumen-instrumen yang kita butuhkan biar tertata rapi. Selanjutnya instrumen-instrumen, ya, di dalamnya ini instrumen yang kita butuhkan, ya, instrumen yang kita butuhkan, dan mungkin ada BHP benar, sama mes juga, dan ini kom, dua kom, fungsinya yang satu buat metadin, yang satu buat alkohol, ya. Oke, okay. Ini ada meja instrumen dan ini meja mayo, ya. Nanti sesi kali ini akan diperagakan oleh teman kita dari Padang, ya. Monggo Mas Arif, langsung saja. Oke, setelah kita lihat semua, ini area sudah steril dan alat-alat semua sudah steril. Setelah kita melakukan pakai jas operasi, setelah itu kita pakai handscoot. Kita selanjutnya akan memasang dup mayo ke meja sana untuk kita menaruh instrumen kita. Baiklah, sebelum kita memasang mayo, kita lihat dulu posisi duduk tersebut. Ingat, bagian duduk yang paling ujung tidak boleh jatuh ke bawah, karena ini areanya mejanya tidak steril dan ini steril. Seperti ini. Dan bagian paling ujung tetap berada di atas. Nanti kita tinggal menarik ke depan. Kita rapikan. Angka kedua, kita ambil perlak steril. Selanjutnya kita ambil dup kecil untuk alas perlak. Thank you.
Kalkuler. Gunting jaringan dan gunting benang. Keset serugis dan anatomis. Dan hasil mes, ini kita gunakan untuk memasang mes atau pisau untuk abrasi. Kita masukkan. Dan kita taruh. Setelah itu kita sediakan benang abrasi kita. Oke, inilah susunan alat kita. Kasa. Oke. Setelah susunan alat kita yang akan kita lakukan untuk tindakan bedah. Yang terima kasih. Salam hikabi. Oke, saudara-saudara dan teman sejawat ruang kamar operasi, kita telah memperagakan beberapa untuk yang tadi dari awal untuk persiapan dari meja operasi, meja mayor dan penataan alat instrumen. Dan semoga bermanfaat. Kami dari pelatihan HIPKAPI gelombang 3 mengucapkan banyak terima kasih. Saya Oktaviadi dari RSUP Haji Barang dan rekan saya Muhammad Arif dari Padang, dan sebagai kameramen yang di belakang saudari Riyad dari Magelang. Dan kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkan. Bila Taufiq Hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HIPKAPI.